intinya tuh aku di sini pengen ngeprank mama biar mama tersadar dan juga mama kapok. Papa ini belum tahu. Papa ini belum tahu. Tadi buat syuting. Buat syuting. Bikin TikTok. Transisi bikin TikTok. Ini kok pada panik gua datang. Lihat gua aja sekarang pernah gua beli sepatu lagi enggak? Pernah gua beli sepatu? Ya kan kamu, aku kan beda gua. Rasional dong, jangan pakai ngikutin nafsu. Gua enggak, gua bilang ya, lo kalau belanja barang jangan sembunyi-sembunyi, gua enggak suka. Hai semuanya, balik lagi di YouTube aku, Cinta. Karena lagi PPKM gini, terus kayaknya juga konten prank tuh udah jarang aku ya. Jadi aku mau ngeprank aja deh. Ini kan si mama nih suka banget belanja pas lagi di masa PPKM. Terus dia tuh kadang beli barang yang mahal, tapi jujur aja tuh kayak gak begitu guna. Kayak kalau dijual lagi harganya malah jatuh. Intinya tuh aku di sini pengen ngeprank mama biar mama tersadar dan juga mama kapok. Intinya aku pengen mama tuh tersadar dan juga mama kapok untuk belanja mahal. Dan yang lebih parahnya udah bukan mahal doang, tapi mama tuh juga suka diem-diem kalau beli barang, nggak bilang ke papa. What? Kan kayak istilah kayak ngebohongin gitu, kan kasihan juga sama papa kan. Jadi kayak kali ini aku pengen ngesadarin biar nggak kayak begini gitu loh. Aku pengen jadi lebih baik, lebih teropen. Kalau mau belanja bilang dulu. Tapi papa juga gitu sih, kalau ditanya beli mobil harganya berapa, harganya tuh juga sama aja sih. Mungkin karena kegabutan kita, jadi kalau ngeliat online shop tuh kayak matanya tuh langsung lapar, langsung balik ini. Tapi pas udah nyampe, kok gue nyesel beli ini ya? Karena gue juga gitu sebenarnya. Nah sekarang kita mau ke wardrobe mama biar kita bisa ngeliatin barang belanjaannya yang diumpetin dari papa. Kita let's go sambil kita main sudoku, yuk. Wow. Ayo kita lihat. Mana cuy nih yang ini lemarinya? Kayaknya gak mungkin deh. Soalnya kalau mama tuh naruh barang itu agak pinter juga, kayak tricky gitu. Emang ketahuan sih? Kayaknya banyak banget. Iya. Emang lu hafal? Mati lu. Hafal sih. Ini lucu banget. Oke. Okay. Tuh gak ada juga yang tuh? Ini gak ada yang baru. Ini lucu banget. Ya, dia pengen pita. Ini mah yang aku cari. Kenapa kok punya? Dia nyari baju, thrifting. Ini buat aku aja deh. Thrifting kalau gitu. Nih. Tuh kan? Nih, yang baru nih. Kenzo sama Dior ini ya. Pas ini. Iya, ini Dior. Ini baru nih. Tuh kan. Oh, ditindih nama yang lama ya. Itu kan yang lama yang pergi ke Bali ini, tuh. Ini kan. Yang Indonesia kok. Pusaka. Ya gue inget, gue inget. Ini baru semua nih. Iya. Kenapa dipindahin kan mau? Udah pindahin aja enggak apa-apa. Kan sengaja nih. Ya, kasih ke gua semua. Mana lagi yang baru? Ayo kita cari. Hah, apa nih? Enggak apa-apa kan gue anaknya. Oke. Okay. Ini enggak. Ini apa nih? Itu baru juga. Ini baru. Ya kalau dibungkusin baru apa lama, Mbak? Tuh, baru. Kalau baru itu pasti naruhnya tuh kayak enggak bener gitu dia. Oh, biasanya kan sepatu tumpuk-tumpuk di sepatu ya? Iya, ini dimiringin. Gucci, guys. Buka, guys. Barang Gucci. Bebe pecah. Kayaknya udah selesai deh. Wah, gak ada bungkusan nih. Biasanya emang besek, agak gitu. Besek, tahu aja nanti. Waduh. Kita pajang udah gede. Buset. Dari Viola ID.
Tahu dapat dari mana lo? Ya nyari aja. Papanya belum tahu. Papanya belum tahu. Udah dong, jangan gitu kakak, ketahuan. Ya enggak apa-apa, mama soalnya suka gitu, beli barang banyak banget. Ih, tahu di bagus tahu tuh, lihat tuh. Ya mama harusnya lebih pintar nyimpennya tuh di kamar aku. Jangan taruh mana lagi? Situ. Hah? Kamu ngambil dari mana lagi? Situ. Ya Allah, Kak. Papa belum tahu nanti Papa dimarahin Papa. Papa dimarahin Papa. Mama yang dimarahin Papa. Ya Allah. Ini jangan sampai ketahuan Papa, Kakak. Ya, tapi kan memang kebiasaan. Matanya tuh langsung beli gitu. Tapi cakep ya. Bagus ya. Mana aku tahu. Papa kan lagi di bawah. Mama coba ya. Udah dong, Bu. Mama coba ya. Udah. Ayo. Tapi kamu kandan keluar. Tapi Kakak bilangin Papa kalau di depan. Ya kalau ada Papa, bilangin Mama. Enggak belum ketahuan Papa. Oh. Ya, bilangin Mama nanti kalau ada Papa. Ya udah Mama coba aja, siapa tau kan cocok. Itu kan ada warna. Aku kan belum coba, nanti Mama coba ya. Coba coba. Coba coba Mama ngapain tuh? Aku bawa. Ya, aku digain ya. Ayo, polisi. Kamera nanti ketahuan papanya. Au, nih. Udah stop. Oke, stop. Tuh kan guys, kelakuan mama gitu. Diem-diem. Terus itu dicoba. Kak? Hah? Wih. Tapi kan bukan yang mana? Dimasukin aja. Masukin ya. Tapi jangan yang itu, yang itu aja. Kan nah, biru-biru tuh, kan keren tuh. Yang itu aja mama. Yang mana? Yang itu aja Rokna. Mama lagi mau coba yang ini dulu, tapi bagus kak. Bagus. Cuman Rokna terlalu rame. Nih, mama baru beli apa heelsnya. Ini heelsnya aja 6 jutaan kak. Wow. Tapi kayak cocokan pakai ini kan ada hijau-hijaunya kan. Tuh. Tapi kalau mama pakai warna itu kulit mama jadi terang banget, putih banget itu uratnya kelihatan. Bagus gini, ini tuh paling bagus. Ini nih merek tau enggak? Ini merek, cuman kaki mama putih banget kayak orang sakit. Ya emang apa salahnya bagus dong kalau kakinya putih. Nah ini tapi coba lihat pak kalau pakai ini ya. Nih, kalau pakai ini ya. Coba pakai. Bukan cocok ada hijau-hijaunya kak tuh. Memang jadi kelihatan. Jahat banget sih sumpah kelihatan. Iya tapi mama dasarnya begitu. Mendingan high heel tapi yang lain gitu loh. Mama ini cocok nih ya sepatu ini sama beli baju buat apa kawinan kemarin. Mah kawinan mau kemana? Orang lagi PPKM kagak ada kawinan pasti online gitu loh. Enggak kan kadang mama suka diundang kawinan teman mama. Belum ada undangannya tapi mama udah beli bajunya. Jangan sih, nanti tiba-tiba kalau nggak muat gimana? Enak aja, emang mama gendut segitu gedenya. Bawa aja kasih tahu cinta nih, gimana dong? Bling-bling sekali. Undangan belum dapet, bajunya udah dibeli duluan. Bagus ya, cakep ya buat kawinan lo. Ah, kamu Fadil ngerti apa? Lu kondangannya lu, Den. Ini berapa sih, Bun? Hah? Ini berapa harganya? Ini harganya, ini produk lokal tapi keren banget. Ini 2.600.000. Wow. Sama tasnya, cakep kan? Tapi maksudnya kita enggak tahu nanti pas di hari orang kawinan dia pakainya warna apa. Masa harus mau mama? Kawinannya mau warna apa? Iya. Mau warna apa? Bikin lagi, beli lagi. Bubble-bubble gini, mama yang mau nikah tuh apa sih? Balon. Iya, balon. Makanya bakal balon gini. Kan bukannya bagus. Tapi kan jadinya kayak kelihatan yang nikah tuh siapa kesannya sih? Kayak waktu bawa kawinan kan juga pakai balon, inget gak? Terus maksudnya kesannya gendut gitu pakai balon? Iya, kan biar kurus ini ada beltnya. Iya. Eh, baju mahal pakai pada diprotes-protes, heran deh gue. Ini beli 2.500.000, 2.6. Ada gak yang nggak ada balonnya? Terus ada. Warnanya, tapi... warnanya, kenapa warnanya? Enggak, milihnya ungu. Ungu kan warna itu ya guys ya. Anak muda. Ungu yang sana bagus. Agak-agak ungu. Hah? Cuman gelap jadi nih. Gelap kan? Nggak di bunda. Ah lu tau apa lu deh, gelap-gelap. Iya, gelap.
warna nama apa dulu? Apa lagi namanya? Satu gini, lila, lila. Magenta. Lila. Ini lila ya? Itu pada kenapa sih pada ngiri ya sama baju gua yang ngiri ya? Enggak sih, Bun. Kalau lebih tepatnya ini kita jadi syuting apa enggak sih, Jin? Oh iya benar. Ya udah bentar nih Mama liatin satu lagi nih. Tapi papa di bawah kan? Iya, bawah. A few moments later. Jadi gimana nih kita? Kagak jadi syuting gara-gara mama lu nyoba-nyobain baju ini. Kira-kira aku sebut deh. Hah? Kok namanya? Kita jadi perang dunia nih. Halo, papa. Balik dong ke sini, pak. Kertas, dicariin sama mama nih. Oke. Ih, serem. Kangen kondangan kayak ini, kangen kondangan. Kuning hijau, langit yang biru. Iya, keren kan? Wah, gini bagus nih, Cin. Di bagus nih. Enggak cocok. Nah, ini enggak balon ya kayak kamu bilang tadi katanya bikin gendut. Tapi ini enggak bagus sih, terang-terang. Iya, tiba-tiba ke sepatu gelap. Maksudnya gimana sih? Kayak ambil sepatu tuh yang dari warna bajunya kayak gold nih. Mana? Seperti ini gold atau enggak pink. Warna apa jadi bagusnya? Nih ada warna ungu nih. Ini gold, bagus kalau gold. Nah, gold lebih bagus. Gak kelihatan soalnya ya bawahnya gold nih ya ketutup. Jadi kayak mama kayak kependekan. Masa mau diangkat gini ya Cin ya bajunya? Iya, demen dia. Gua kalau udah ngejelas lagi udah demen dia. Nanti kompor lu. Cocoknya ini dong sepatu gold. Amat tasnya juga gold. Tasnya gold. Ya udah mama mau belanja lagi di mana? Handphone Bunda tolong dong. Amin. Online lagi online. Bener, kalau online kenapa? Masuknya udah tahu belanjanya. Ya kan makanya diumpetin bajunya, barangnya diumpetin. Mana cepet ambilin handphone Bunda mau belanja lagi. Oh, lu. Kebiasaan lu malah permata doang, Bun. Iya, tapi kan ini katanya cocoknya pakai gold. Kalau pakai iya, gold kan cocoknya pakai gold. Tuh gua mau online lagi deh, mau belanja lagi deh. Ya kan bagus yang gold ini lagi nih, deh. Mama udah milih sepatu bagus nih yang ini nih, lihat deh. Bukan ini lucu. Ya. Jadi deh, gua kurangin 50 juta. 50 juta, gua kirim, gua towing, gua barang gua towing. Ya. Udah, lo gua konek lagi ya. Ya, 50 juta udah ya. Bye. Apaan ini, Tadi buat syuting. Bikin TikTok. Transisi, bikin TikTok. Ini kok pada panik gue datang? Apa? Nggak suara lagi. Kita lagi. Enggak, apa nih? Nggak, terus sini. Apa itu? Main TikTok. Apa nih? Valentino beli sepatu lo? Enggak, beli sepatu enggak. Yang ini masukin aja. Gak apa sih? Enggak, taruh. Kan lagi kan. Lu ngapain sih belanja lagi begini, Trit? Oh, iya. Lagi lu mau enggak pergi kemana-mana, mau belanja mau pakai baju kemana lu? Ya, sepatu segala macam. Mau beli apa? Berapa tuh? Hah? Murah di temen aku. Enggak, ngapain sih, Trit? Lagi gue lagi keadaan enggak sekarang PPKM segala macam mau keluar kemana, mau ngapain belanja begitu? Mendingan duitnya lo invest main kripto kayak gue udah. Iya nggak apa-apa. Nggak, beli apa aja tuh? Beli sepatu. Ini buat konten apa? Lagi transisi bikin TikTok. Gue lagi nunggu cinta. Syuting jadi nggak jadi. Nunggu syuting aku. Hah? Tadi mas belum syuting lagi. Lah emang dari tadi ini di onin kamera. Halo, amat udah itu kamera dipegangin begitu, Boy. Kalau enggak dipegangin karena mahal. Kalau jatuh tadi marahin papa. Ya kalau misalnya enggak kalau sama jahat ngerjain mobil. Kalau kamera enggak dinyalain, kamera tinggal ditaruh di ngapain lu pangku-pangku udah, kamera. Taruh aja. Lah, kalau itu tuh. Taruh tuh. Ini siapa sih? Gue lagi di prank apa lo di prank apa gue di prank sih? Ini aku yang di prank ya? Jadi beli berapa itu? Enggak beli apa gimana sih? Ini baru belum pernah lihat nih Guci. Lu beli-beli belanja lagi begini. Street. Ya biar seneng. Orang lagi. Ya kok pakai duitku sendiri. Ya duit sama sendiri aja enggak berani ngarang tuh kan ibaratnya ngapain belanja mau dipakai kemana? Ya, lihat gua aja sekarang pernah gua beli sepatu lagi enggak? Pernah gua beli sepatu. Ya kan kamu, aku kan beda lagi. Rasional dong, jangan pakai ngikutin nafsu. Ini apa sih? Bikin konten apa sih?
Ngikutin aku, orang ini lagi. Udah, aku bantu bantu dulu. Tadi kata mama itu buat kondangan, Pak. Kondangan siapa? PPKM kondangannya, lurah aja bikin kondangannya di hukum. Ya, gak mau kemana sih lo? Nunggu ada yang ini kondangan. Nah, ini barang kapan baru datang nih? Sepatu semuanya. Gue nggak, gue bilang ya, lo kalau belanja barang jangan sembunyi-sembunyi, gue nggak suka. Ya udah terang-terangan, tapi dibeliin. Yang nggak apa-apa, tinggal bilang gue juga nggak mungkin nggak beliin asal, tapi kan gue beliin juga lihat-lihat, nggak belanja-belanja mulu. Kamu juga gitu? Apa? Beli mobil nggak dikasih tahu harga aslinya berapa, main beli aja tiba-tiba aku udah beli. Ya sekarang mobil gue harganya naik nggak? Cuman dijual lagi untung nggak? Ya untung, ya, tapi ya untung lo cuma sepatu begitu dijual lagi ya rugi. Tapi kan kamu nggak ngomong sama aku berapa harga mobilnya, total tuh di depan berapa harga mobil. Mobilnya untung nggak jual lagi? Sepatu begitu ada rugi. Jangan lupa like and subscribe and comment. Dadah. Kita di mana sih? Udah nggak apa-apa, yuk.